Eh, Ono lagi nyuci. Nyuci piring sendiri, Ono. Bapak yang baik. Kamu bisa nyuci. Halo, ketemu lagi di channel YouTube Sharon Shannon. Kali ini kita belajar tentang buah. Buah atau sayur ya. Entahlah, pokoknya kita belajar tentang pete nih. Pete itu makanan kesukaan mama. Kasih handphone. Mama mau ngerjain Henon. Angkat hotel. Halo, Nima. Ini hanya mau minta ini. Yuk, kita cari tahu yuk segudang manfaat pete yuk, teman. Nanti kita isengin Dede lagi. Petai. Buah ini memiliki bau yang menyengat loh, guys. Kenapa ya? Wah, karena kandungan biji pete ini terdapat kandungan asam amino serta mengandung unsur sulfur. Kandungan tersebut yang menjadikan buah pete menghasilkan bau menyengat dan tidak enak. Tapi pete mempunyai 99 manfaat pete loh. Wow, banyak ya. Kita akan rangkum menjadi beberapa manfaat pete. Simak ya, guys. Pete bisa mengobati penyakit diabetes atau gula darah, mengurangi kolesterol sebagai obat sakit jantung, meredakan depresi karena ada kandungan zat triptofan yang dapat mengurangi tingkat depresi seseorang. Wah, pete juga ternyata bisa mencegah gangguan PMS loh, teman. Mencegah penyakit anemia karena kandungan vitamin B yang tinggi. Menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan kemampuan kognitif karena kandungan zat kaliumnya. Mencegah rasa sesak akibat kekenyangan, menghilangkan rasa gatal akibat gigitan nyamuk. Untuk mencegah kegemukan pada tubuh karena kandungan seratnya yang tinggi. Menyehatkan lambung, menurunkan suhu pada tubuh, mencegah dari penyakit stroke. Membantu berhenti dari kebiasaan merokok loh. Wow. Mengandung antioksidan dan mempunyai vitamin C yang tinggi. Itulah beberapa manfaat pete, teman. Wah, banyak ya. Hai, Sanan. Ya. Coba. Coba. Mamanya habis makan pete, guys. Habis masuk kolong, guys. Baunya enak kan, Dek? Bau buaya. Bau buaya emang kamu tahu kayak gimana? Tahu. Kayak gimana? Air. Bau wangi kan, Mama kan? Menurut Mama bau wangi gak? Pecut. Pecut?
Jessica mau minta apa?